unboxing alat mesin cukur yang dijual di Lazada. Harganya berapa, Bang? Harganya murah, cuma 68.000. Coba kita lihat kualitasnya, Bang. Aduh, susah ya. Merek-merek apa, Bang, itu, Bang? Oh, nggak tahu ini. Coba kita cek apakah ini sesuai merek harapan. Apakah itu merek apa terkenal? Apakah ini bisa seperti Kemei? Kemei? Kayaknya bukan Kemei, tapi ini coba diintip. Aduh, kok tegas ya, guys? Aduh. Oh, tenaga kamu lemah sekali, lemah, Bang. Sekali. Oh. Iya, Kemei ini mesin bagus ini. Wah, mesin bagus. Cuma harganya murah ya? Harga murah berarti KW. Bukan, bukan masalah KW, ini harganya lagi diturunin. Kemei harga 68.000. Coba kita lihat dalamnya akankah seperti apa Kemei. Ini Kemei seharusnya harganya di atas 200 ya. Karena ini lagi. Tapi ini dalamnya, coba kita buka dulu ini. Oh, dikasih sisir sama ini pelumas mesinnya. Ini apa ini namanya? Patokan cukur non. Sama panduan. Coba kita lihat mesinnya. Kita review. Dari mesinnya. Oh, Kemei ini mereknya bagus, cuma ini packingannya agak-agak mencurigakan ya, guys. Kalau yang ori tidak gini packingannya ya, gardusnya. Coba kita apakah nyala ini? Ini dari Lazada ya. Dari Lazada harganya murah. Kita cek. Semurah harga diri. Perempuan yang suka di pinggir jalan. Coba cek kita. Suaranya akankah mulus? Oh, mulus. Wow, enggak ada suaranya. Mulus. Coba ke rambut kakak gimana, Bang? Janganlah. Cobalah depannya aja sedikit begini. Cobalah. Kita coba sedikit. Tes. Ya, tes. Kita harus ada pembuktian. Pembuktian kah? Ini aja ininya aja. Nah, gini. Coba. Wah. Tajam sekali, tajam sekali. Tajam sekali ini, bagus ini. Tapi jadi gimana harga dengan kualitas barangnya, Bang? Kalau ini belum dipakai, untuk harus dipakai dulu, harus diuji coba. Kalau harga murah, barangnya lumayan sih. Ini perkiraan kuat sampai 3 tahun. Karena kalau nyukurnya setahun sekali. Iya. Enggak lah, ini awet. Iya, kelihatan. Gimana, Bang? Kalau misal sehari ada 10 kepala, kuat gak dia? Kuat, cuma agak panas. Makan panas. Kita masukin lagi ya. Udah segitu doang reviewnya. Oke, terima kasih, Bang.